Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Azul Fasa. Saya Ferdi Perkasa Putra. Jadi kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang robot capit hidrolik sederhana. Jadi di sini bahan-bahannya itu ada kardus, terus selang suntikan dan lem dan kabel tis. Alat-alatnya itu ada air. Air dan pewarna. Jadi di sini kami akan memperlihatkan cara kerja dari robot capit hidrolik sederhana ini. Pertama, di sini kita akan mengangkat terlebih dahulu barang. Pertama, capit dan barang. Capit barang. Yang kedua, angkat barang. Kemudian digeserkan.